Halo sahabat Uti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menunya simpel banget ya. Ayam goreng lalapan, hanya satu ekor ayam dan lalapannya pare dan paprika. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Oke, kita bumbui ayamnya ya. Ini nggak usah dipotong ya. Kita kasih lada. Kemudian kita kasih gula putih. Kita kasih garam. Kemudian kunyit. Oke. Kita kasih penyedap rasa. Oke. Kita kasih sedikit air ya, biar nempel bumbunya. Oke. Kita lumuri bumbu. Ini nanti dikukus ya, sekitar 10 menit. Setelah dikukus, baru digoreng utuh ya, nggak usah dibelah, nggak usah dipotong. Jadi kita goreng utuh gini. Nah, ini sudah rata, sudah tercampur. Oke, yuk kita mulai kukus ya, dikukus. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Nah, kita kukus seperti ini ya. Selama 10 menit atau 15 menit. Karena ini ayamnya kecil, cukup 10 menit saja ya. Kemudian kita tutup. Oke, kita tunggu 10 menit. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Setelah kita tim 10 menit, oke, kita matikan kompornya, siap angkat. Selanjutnya kita siap menggoreng. Oke, kita siap menggoreng. Kita goreng dengan minyak banyak ya. Oke, kita goreng sampai matang. Terakhirnya soalnya tadi kan sudah dikukus. Oke, kita tunggu sampai matang, sering diolah-alik ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sering kita olah-alik ya. Ini sudah matang, kita matikan apinya, siap angkat. Dan ini sambal tomatnya ya. Ini sudah matang nih. Oke, kita angkat, kita matikan kompornya. Seperti ini hasilnya, menu siang cepat caci, mudah, simple, praktis, dan lezat. Ayam goreng lalapan, kalian bisa mencobanya. Oke, sahabat Uti, terima kasih sudah menemani Uti masak. Tonton videonya sampai selesai, Uti ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Gurih. Pare ini enak. Pahit, tapi enak. Daging empuk, gurih. Ini enak banget.
seperti ayam bakar. Bener-bener enak. Sambelnya juga mantap, pedes. Lalapannya mantap ini. Paprika ini enak kalau buat lalapan. Yang kuning, warna kuning paprika manis. Alhamdulillah. Paprikanya enak.